Istimewa sekali teman-teman. Oke, teman-teman, sudah tidak asing lagi ya. Ini saya berada di mana? Ya, sip, tepat sekali. Saya sedang berada di pertigaan Yomani. Nah, ini kalau ke sana, lurus ke sana ini arah ke Guci. Oke, baik, sebelumnya dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umur dunia wa din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya ila mursalin, wa ala ali sayyidina wa maulana muhammadin, rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat beraktivitas. Nah, terlebih-lebih nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya tak lupa salawat ma salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina wa biqaulikum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut kita nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Pripun kabare rencang-rencang? Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat alfiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pagi hari ini jam setengah enam saya berada di pertigaan Yomani yang terkenal yaitu ini adalah Terminal Bayangan Yomani. Di sana belakang sana itu ada barisan Dedi Jaya. Nah, saya ada di pertigaan Yomani. Langsung saja, di sana ada satu armada bis. Bis apa itu teman-teman kira-kira? Bis pariwisata sepertinya teman-teman. Bis pariwisata. Oh, strobonya ngari sekali teman-teman. Istimewa sekali teman-teman. Oke. Nah, ini adalah saya ada di pertigaan Yomani di mana di sini adalah menjadi terminal bayangan Yomani yang melayani rute-rute Jakartanan, yang melayani rute-rute Jakartanan. Baik teman-teman, saya sudah berada di depan agen resmi Yomani PO Haryanto. Nah, ini saya sudah ada di depan agen resmi Yomani Haryanto. Lokasinya, nah, tidak jauh dari pertigaan Yomani. Nah, di situ itu adalah pertigaan Yomani dan di sini adalah lokasi agen resmi Haryantonya. Nah, biasanya kalau pagi itu ada bis Haryantonya yang standby di sini, tapi pagi ini belum ada yang standby. Nah, untuk agen resmi Yomani PO Haryanto ini ada keberangkatannya pagi dan malam ya teman-teman. Di sini ada keberangkatan pagi dan malam. Keberangkatan paginya itu di jam 07.30 dan keberangkatan malamnya ada di jam 19.20. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin memakai armada Haryanto untuk pergi ke tujuan-tujuan yang ada di bawah ini, kalau pagi silakan standby jam 07.30 atau 07.30 dan malamnya jam 19.20. Ini agen resmi Yomani PO Haryanto, eksekutif Tegal Jakarta Bogor. Jurusannya ada Subang, Kelari, Badami, Cikarang, Bekasi, Jatiasih, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Cipulir, Kota Bumi, Ciledug, Jatiwarna, Depok, Cilengsi, Citerep, Cibinong, Baranang Siang, Sumber Arta, Priuk, Roksi, Grogol, Cengkareng, Kalideres. Adapun untuk kontaknya sendiri, nah ini teman-teman.
Nah, pesanan tiket bisa di nomor 0877-0850-8800 atau 0896-3431-1530. Nah, ini agen resmi Yomani PO Haryanto, eksekutif. Nah, ini teman-teman. Ciri khas Haryanto itu ada wayangnya ya, teman-teman. Ada wayangnya. Nah, ini agen resmi Yomani PO Haryanto. Semoga ini nanti bisa dapat menginformkan kepada teman-teman semua yang ingin perpergian menuju jurusan-jurusan yang ada berasal dari Yomani atau keberangkatannya dari Yomani. Nah, ini agen resmi Yomani PO Haryanto. Nah, lokasinya tidak jauh dari pertigaan Yomani. Di situ pertigaan Yomani, kemudian di sini lokasinya. Agen resmi Yomani PO Haryanto. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri, saya berdoa kepada teman-teman semua, semoga teman-teman semua diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan tebarkanlah kebaikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen resmi Yomani PO Haryanto.